guys, behave. Tote. Yeah. Say hi. Yeah. Hi. Itu supir aku yang sudah cukup lama. Pak Gotote kerja dari kapan ya? 97. Berarti berapa tahun ya? 21 tahun, gila. Pokoknya yang aku ingat si Pak Gotote pernah ngajemputin kita buat diantar ke rumah sakit waktu mau nengok si mama pas abis ngelahirin Leo. Jadi dia sudah kerja sama keluarga kita lebih lama daripada Leo hidup di dunia ini. See you guys in the bye. Guys, ini sahabat-sahabat tercinta. Gila lah, muka gue lagi bulat banget. Keterlaluan. Repeat. Aku punya sahabat-sahabat tercinta. Nih. Kita teh sudah bersahabat cukup lama, tapi aneh sekali mereka tidak pernah ada di vlog gue. Gue juga bingung kenapa. Oke, ini single and available. Ini single tapi gak available. Jadi yang interested boleh komen down below, nanti gue link Instagramnya ya. Cantik kan? Cantik kan? Kekurangannya cuma satu. Kalau lu janji jam 2, lu dari jam 10 bilang, "Jess, kita udah OTW." Jadi jam 2 dia udah siap. Ya, kita mau ke Sule. Gila, sudah sampai. Cerita. Jadi, kalau ada yang mau tahun kami 17/7 bisa dapat cuci piknik cuci kan. Udah beres. Udah pesan dari customer. Iya. Terus kita tadinya mau ke Karmel, tapi kita batal ke Karmel. Karena cie cantik, cie cantik, najis. Kita update lagi begitu makanannya udah datang ya. Jadi dia udah lebih macet. Saya dia bakal macet kalau enggak soalnya dia Pak. Pak. Hai. Ya, udah gitu. Let's eat. Udah mulai. Udah. Ini cute banget. Coba Jess. Jess jangan ditiup ya. Kan udah malam. Gimana makannya guys? Pak. Semua untuk cinta. Sosmed ya kita ya. Semua kita tuh makan yang berantakan banget ya. Ini jadi banget tuh. Kasih mie. Krepnya. Yang soft shell. Emang. Gue gak pernah makan salmon skin sebelum. So this is my first time. Crunchy. Kayak sirik ikan. Bisa makan cuman gak akan mencari. Karena Jesse bentar lagi ulang tahun, dikasih kepalanya. That means Cicil sama Mingce. Eh? Cicil? Oh iya. Gue cuma bisa IR San Seul yang cepat susah. Sama nih Homa, sama nih Chinawi. Sama nih Cepaula mah. Terus? Lu punya bego guys. What? Nasinya banyak pesan sih ini. Gue perlu planning game bego. Kita double tubuhan. Ini kan gue tanya jawab. Apakah Jesse yang lebih kenal Dina? Dia yang lebih kenal Dina. Nah, gue udah kasih tau. Dessert apa yang gue bisa makan setiap hari tanpa gue komplain about it? Enggak sih, kalau chat time gue biasa aja itu speaking about chat time, gue bakal pesan apa kalau gue mau chat time? Tuh, pikirkan dulu. I know. Sorry, yes. Aja dia juga kayaknya udah tau. Gitu, gue menyerah aja. Lu sama sekali gak tau. Pakai topping atau enggak? Pakai apa? Barang. Gua kasih 0,01 poin. Pearl Grey milk tea tanpa gula dengan bubble. Esnya? Less ice. Yeah! Oh no! Yeah!
gila. Ini aja tahu kita cek similarity. Either makan Asian cuisine or Western cuisine for the rest of your life, lu bakal pikir mana? Gak bisa sih. Gue mutusan. Tapi pasti ada yang lebih gak sih? Gak ada sih. Gue Indonesia atau Asian gitu? Iya. Bistik juga aja Indonesia. Gak Asian. Do you like morning routine atau night routine gitu loh? Oke. Okay. 2, 3, 9. Black or white in term of segala macam ya? 3, black. Tas kecil atau tas besar? Kayak buat lu bawa-bawa setiap hari? 3, small. Aku yang beda. Kekenyangan atau kepedesan? Tapi kepedesannya kan kepedesan yellow pisan ya? 2, 3, kekenyangan. Alasannya? Soalnya kalau kenyang, soalnya enak banget. Kalau lu? Benar. Kalau gua kok beda? Gua gak suka pedesan. Gua gak seneng keringetan. Kalau kepedesan masih keringetan gak? Yes. Left or right? 2, 3, right. Kenapa right? Gak tau, kayak lebih bener aja rasanya. Karena right ya. Yeah. Open always right. Kenyang gak kiri? Perfect. About me. Gue gak tau mau respon apa atau enggak. Kita ignore aja. Ini kita sih jalan aja yuk. Cincia atau New Year? 1, 2, 3, Cincia. New Year. Oh my god. Gue gak suka Cincia. Gue juga gak seneng. Gue orang-orang baik pernah nanya. Bener, kapan nikah? Kapan nikah pacar mana? Gue terintimidasi anjir sama kalian. Kesel. Sumpit atau garpu sendok? Garpu sumpit. Nice. Karena kita senengnya makanan Padang. Berarti sumpit tuh bisa ngapain aja gitu, lu mau ngapain? Gue bisa ngeliat sumpit, bener. Iya, gue bisa ngeliat kalian gak gitu bisa. Oh iya sih, dia bener loh megangnya sama kayak gue. Gini yang bener. Iya, tapi temen gue banyak kan gini. Oh, what? Sama kayak lu. Oh my god. Iya, you're not alone. You're not alone. Cowok kaya atau cowok pinter? Aku cowok pinter. Enggak, pinternya in a good way. Iya. Tajirnya juga in a good way, bukan tajir tapi itu mafia. 2, 3, pinter. Cowok-cowok kaya gak gitu, penting-penting pinter cari duit. Pinter cari duit juga hati-hati ya guys. Sekarang kita mau pindah ke vaksin. Iya, karena dia butuh vaksin. Kita mau ke pascal.id terus kalian nyari di set Sugar Rush Alert. Sugar Rush Alert. Okay. So follow us around. Bye. Oh, lightingnya bagus. Mau tau jalan gak, Shay? Tau. Okay. Jadi Cindy itu baru di Bandung. Kayak baru 3 hari. Baru lahir doang. Anak kemarin sore. Every time I open up. Ding. Ini dia klien kita hari ini. Bu, hari ini mau treatment apa, Bu? Under arm. Cindy. Jadi, kamu lihat dulu. Kalian yang lagi dulu ya. Ini saya dicoba. Ini cok, no sugar, pakai susunya satu. Atau kalau dibandis ya, liatin Jessie aja. Wow. Ini. Mau tahu nggak? Pasangan gua sama Tante Foni. Sama-sama sayang Jessie. Wow. Oke. Bye. Yang menunya hampir setak, gak kuat sama kasih paradu. Wow. Sumpah. Gue gak ngerti deh kenapa Dina kan belajar dari mana. Cuma lu gak pernah masuk TV. Gak Bayel. Jadi sih Perlulah kan jadi masuk hati aku. Wow. Chat, apa kamu punya pabrik kapas ya? Soalnya hati aku suami kapas. Enggak. Kan kamu mampu menyerap semua rasa pahit di hati kamu. Wow. Dia kayak malaikat banget. Gue begitu buka foto itu, gue kayak berasa ada
mencintai kita udah sore. Mending kayak gitu. Thank you for watching, and I'll see you in my next video. Don't forget to watch.